kami sih sangka juga sambutannya memang luar biasa lah. Bukan main sekilo, dua kilo, ratus kilo. Betantan pun ada. Kami Muhammad Faizal bin Muhammad Maiden dari Kampung Sungai Gilong lah. Molah tu lah, molah arang tu. Kami molah dah setahun dua bulan ke tiga bulan je. Mula tu minat-minat manggang juga sebenarnya. Cuma maki arang kayu, asap kuat, memang kuat lah. Maki arang kayu kita jadikan nunggu jadi barak pun lambat. Lama lagi nak. Jadi kami cubalah. Cuba. Mula-mula kami pakai tempurung ni. Mula-mula kami pakai arang kayu. Ditumbuk tapi si bapa bagus lah. Sebab mun arang macam tu makin halus dia makin tahan. Mun kita pakai arang kayu dia si tahan. Sigit tu 40 minit je. Mun tu makin pakai arang sekam padi tu campur dengan tepung ni 3 jam ke 4 jam sigit tu je. Kami ialah minat manggang. Maki arang kayu mula-mula. Maki beli di pasar juga, beli di kedai. Tapi yalah, asapnya kuat gila. Start kami olah tu, apabila nak manggang, baju pun si bawa asap lah, mula orang ada. Memang saya ada bawa asap. Kita beri minyak pun, ya, panggangan kita hanya smooth je. Masaknya sekata, memang bagus lah. Kami si sangka juga, sambutannya memang luar biasa lah. Bukan main sekilo, dua kilo, ratus kilo. Betantan pun ada. Okay, tok kami nak nunjuk kita proses kami nunuknya tok lah sekam tok. Macam tok kami dah nunuk 24 jam yang lepas. Macam tok yang dah matang. Tok yang dah matang dah boleh di asing lah. Yang belum matang tok siapa dipolah lah. Yang belum matang tok. Kita nunuk sekam tok makan masa yang panjang lah. Mun full tu 2 hari, tu 24 jam. Mula promo tu di media sosial baru-baru tu aja, 2-3 bulan yang lepas. Tapi kami start mula tu dah lama lah. Dah setahun 2 bulan tapi diam-diam jelah. Yalah. Bini kami nyuruh cuba lah. Cuba post di media sosial. Nangga ada sambutan sih. Si sangka lah sambutannya memang luar biasa. Permintaan setakat tu paling jauh di Limbang. Ada juga di negara jiran, ada juga di Camabulan, Temajuk. Tapi kami si accept lah. Sebab bekalan arang tu, sebab tu pun dah orang pun. Kerja tetap maintenance di dalam tu. Tu kan tempat orang penginapan. Tu kerja kami sampingan je lah, boring-boring bah. Buang masa malam-malam. Di dalam ya pun kami supply, pengunjung-pengunjung datang. Pun kadang-kadang kami si menang tangan juga, di dalam ni aja. Pengunjung datang, barbecue dalam tu. Dah, saya dah ambak orang dari luar kita. Kiranya macam tu kan orang pun. Apabila kami jemur, kami kerja hari hujan. Semua basah. Terpaksa kami buang. Kami si ambil, kami si jual dengan orang. Ada yang bagus pun kami pakai di pun. Yang dah kena hujannya, kami si akan jual dengan orang. Rasa nak nangis lah. Depan tu penuh, kami jemur. Orang dah nunggu nak ambil. Sekali hujan, kami tengah kerja macam ni. Di tengah, apa, di bumbung tu, di atas, di masang atap dan atas tu. Hari hujan, cepat lah. Sabar je lah. Pulang je lah. Dah detik pulang je nangga. Dah kena air. Terpaksa pola baru lah. Pola baru yang bagus-bagus masih kami simpan pakai kami pun. Macam tu. Kami si jual. Yang tebi-tebi lah. Memang kami semua jual.
untuk proses pertama lah kita nunuk sekam tu untuk melarang. Proses pertama banyak git proses lah. Tok baru hanya nunuk sekam. Tok yang dah makan masa 24 jam lah. Mun full tu sekitar 50 kilo sekam padi kita 2 hari. 2 hari. 2 hari yang benar-benar matang lah. 2 hari. Macam tu kami bakar sikit je lah, 20 kilo je. Istimewaannya tu, kita nunuknya jadi barak sekejap je. Sip makan masa. Mungkin kita dalam sekilo, 5 minit ke 10 minit, kita dah terus boleh manggang. Ha, sekilo ya kita dapat ayam sekok kita belah dua je. Kita panggang memang masak. Kita baju kita sip bawa asap. Mata kita sip pedih. Kita manggang macam tu, asapnya smooth je. Nya siap ada asap kuat. Tahannya 2 jam ke 3 jam. InsyaAllah, mun tempat sip berangin, 3 jam memang. Sigit tu. Sigit tu aja ketahanannya. Macam tempat cek dangin nak 3 jam memang. Kami nang sengaja mula kelainan macam tu lah. Sebab simok ambil yang selalu kita jumpa yang bulat, tidak nak yang ada lubang. Kami mula tu untuk kelainan lah. Macam tu ada yang bentuk bulat. So ada yang segitiga. Nang untuk ngambil kelainan lah. Unik lah kira. Ngambil keunikan. Ada orang datang bertanya hal tu, kami si kerekut dengan ilmu lah. Kami si kerekut dengan ilmu, kami tetap kongsi. Cuma ialah, biarpun kita kongsi cara kita mula, air tangan kita tu lain-lain. Ha. Tapi kami ilmu tetap kami kongsi. Benda tu memang ada sambutan. Siapa-siapa di luar nun datang agak kami nanya cara-cara. Memang kami ajar. Kami sedar nak tapuk-tapuk, sedar nak rahsia-rahsia resepi tu. Mun ada di luar nun ada yang minat nak molah tu, kami ajar. Teruskanlah, teruskan belajar. Sebab nak molah tu harus teliti, harus tekun lah. Sepatnya, sepat asal jadi je. Memang sepatlah.